komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sugeng Seluler Tutorial. Pada video kali ini saya mendapati lagi servisan HP ya. Ini mereknya Oppo, tipenya Reno 4F dengan CPH 2209 ya teman-teman. Ini keluhannya lupa kunci layarnya, lupa kata sandinya ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya agar saya semakin semangat membuat video tutorial. Kali ini saya akan mencoba menjebolnya tanpa menggunakan perangkat komputer. Langkah awal yaitu kita matikan dulu handphonenya ya teman-teman. Oke, sebelumnya jangan lupa kita tengok dulu baterainya. Harus terisi 50% ke atas ya, jangan di bawah 50% karena takutnya mati di jalan. Kita nyalakan ulang dengan menggunakan tombol power dan juga tombol volume bawah, kita tekan secara bersamaan, kemudian kita lepas sampai muncul di bawah tulisan recovery mode ya. Nah, di pojok paling bawah ini sebelah kiri terlihat tulisan recovery mode. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita pilih bahasa Inggris ya, teman-teman. Lalu kita scroll ke bawah menggunakan tombol volume, bisa juga kita sentuh langsung ya. Lalu di sini wipe data ya. Kemudian kita pilih format data dan di sini suruh memasukkan kode ya. Ada kodenya nih di bagian samping kanan ya, terlihat kode 0504 ya, kita masukkan saja, otomatis akan muncul peringatan hapus data ya. Kita format saja, lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai dan otomatis nanti handphonenya akan restart ulang ya teman-teman. Kita tunggu saja, ini sedang proses menghapus data ya. Ini baterainya 80% ya teman-teman. Jadi jika baterainya masih di bawah 50%, teman-teman bisa cas terlebih dulu ya, takutnya nanti tidak kuat ya teman-teman. Nah, ini sudah sukses ya. Kemudian kita klik OK ya teman-teman. Nah, otomatis handphonenya akan restart ulang sendiri. Untuk boot awal biasanya membutuhkan waktu beberapa menit ya, agak lama ya. Kita tunggu saja sampai masuk ke menu tampilan selamat datang pilihan bahasa. Kita tunggu saja, sambil menunggu jangan lupa kopinya diminum dulu ya. Semoga cara ini berhasil ya. Ini handphone keluaran 2021 ya. Biasanya ada juga handphone keluaran 2021 itu yang tidak bisa dijebol polanya atau kata sandinya tanpa menggunakan perangkat komputer. Ini saya coba langkah awal terlebih dulu, jika gagal baru kita melanjutkan menggunakan perangkat komputer ya. Jadi kita harus mencoba yang mudah-mudah dulu ya teman-teman, jangan langsung kita flash karena melakukan flashing itu banyak resikonya. Jika gagal handphonenya bisa mati total, bisa bootlock juga ya. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah masuk ke tampilan pilihan bahasa. Kita lanjut setup ya teman-teman. Kita pilih, kita cari bahasa Indonesia, scroll ke bawah. Nah, ini sudah ketemu ya, kita pilih Indonesia, kemudian kita pilih lagi berikutnya, kemudian pilih wilayah Indonesia, kita pilih lagi selanjutnya, lalu
centang, saya setuju. Berikutnya, kemudian berikutnya lagi. Nah, di sini suruh menyambungkan perangkat WiFi ya, teman-teman. Saya coba klik lewati, ternyata tidak bisa ya. Ada peringatan. Nah, itu ada peringatan untuk melindungi ponsel Anda harus menghubungkan WiFi. Oke, kita scroll back aja ya, kembali ya ke tampilan awal. Lalu kemudian kita di sini masuk ke panggilan darurat. Untuk melewati menu setup tadi, caranya kita ketik bintang pagar 813 pagar. Dan otomatis handphone masuk ke tampilan menu ya, tanpa harus memasukkan akun Google ataupun menghubungkan dengan jaringan WiFi atau data ya. Ini sudah berhasil ya teman-teman, sangat mudah sekali. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung terus channel saya dengan cara klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya teman-teman. Mantap jiwa, jadi nota. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video selanjutnya ya.